Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kelahiran sang pemimpin para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok tokoh dan pemimpin wali yang lahir di akhir abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, tepatnya pada 1 Ramadan 1077 Masehi di Iran yang dulu bernama Persia. Sesuai dengan namanya, daerah yang menjadi tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bernama Gilan ataupun Jilan, yang lokasinya berada di sebelah selatan Laut Kaspia yang sekarang masuk Provinsi Mazandaran. Dalam perkembangannya, Jilan ataupun Gilan kemudian menjadi provinsi sendiri. Sebagai provinsi, Jilan berada di bahagian utara Iran dengan Rash sebagai ibu kotanya. Abad 11 Masehi ini dalam konteks sejarah peradaban Islam merupakan masa-masa keemasan Islam. Karenanya tidak salah kalau Muhibbuddin menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan anak kandung era pencerahan Islam, karena beliau memang lahir dan tumbuh berkembang ketika peradaban Islam sedang menggeliat maju. Namun akibat serangan Mongol pada akhir abad ke-13, kejayaan Islam termasuk yang ada di tanah Persia dan Baghdad hancur lebur dan luluh lantak. Seluruh capaian kemajuan ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam yang dibangun selama berabad-abad oleh umat Islam hancur oleh serangan kaum barbar tersebut. Secara genealogis, nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Abdul Qadir bin Abi Salih bin Jangki Dausat bin Abi Abdullah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Al-Huzi bin Abdullah Al-Himsi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Al-Jailani. Dilihat dari garis keturunan ini, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung hingga Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib melalui ayahnya sepanjang 14 generasi, sedangkan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Dalam hal ini, Said Abdurrahman Jami' memberikan komentarnya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang sultan yang agung, yang dikenal sebagai Al-Ghawsat Al-A'zam. Beliau mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Jadi dari sisi ayah, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung ke Rasulullah melalui anak Sayyidina Ali yang bernama Hasan. Sementara dari sisi ibu, nasabnya sambung ke Rasulullah melalui anak Sayyidina Ali yang bernama Husain. Karenanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai dua garis yang kuat untuk bisa sambung ke Rasulullah. Sebab baik dari ayah maupun dari ibunya semuanya bersambung ke Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali dan Fatimah. Beliau tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin wali yang namanya masyhur hingga hari ini. Di dunia Islam, nama beliau sudah tak asing lagi, terutama bagi mereka yang mengikuti tasawuf atau tarekat. Di dalam tawassul, pasti tidak pernah mengabaikan nama besar Syekh Abdul Qadir dalam hal kemasyhurannya sebagai tokoh wali. Al-Jaba'i berkata bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata kepadanya, "Tidur dan bangunku sudah diatur. Pada suatu saat dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka yang mengabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang. Dan mereka pun berduyun-duyun mendatangiku di Masjid Bab Al-Habah. Karena tidak memungkinkan lagi, aku dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah musalla. Namun orang-orang tetap datang kepada aku dengan mengendari kuda, unta, bahkan keledai dan menempati tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhum." Sementara itu, dalam beberapa manuskrip juga didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menyatakan, "Sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, 'Kembali ke Baghdad dan ceramahilah orang-orang.' Aku pun ke Baghdad dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai, dan karena itulah aku tidak jadi mengikuti mereka. Sesungguhnya," kata suara tersebut, "mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu. Apa hubungan mereka dengan keselamatan agamaku ataupun keyakinanku? Kembali ke Baghdad dan engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu," jawab suara itu akhirnya.
Dalam kisahnya juga dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani konon membuat 70 perjanjian dengan Allah. Di antara perjanjian itu adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berani menentang beliau dan tidak ada seorang pun santrinya yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Setelah itu beliau kembali ke Baghdad dan mulai berdakwah. Saat itulah namanya langsung terkenal di berbagai penjuru kota Baghdad. Ketika beliau sudah dikenal sebagai wali, maka banyak orang yang berbondong-bondong sebagai muridnya. Banyak santrinya yang kemudian menjadi ulama terkenal seperti Al-Hafiz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam, Syekh Qudama penyusun kitab fikih terkenal yaitu Al-Mughni. Imam Ibnu Rajab dalam sebuah kesaksiannya juga berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahumullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Selain dikenal dengan keramahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga dikenal mempunyai banyak karya. Karya-karya beliau merupakan refleksi dari pemikirannya. Di antara karyanya yang banyak terkenal adalah seputar tasawuf. Namun sebagian ulama besar yang ilmunya sangat luas, beliau mempunyai banyak karya di bidang lain termasuk di bidang tafsir, bahasa dan fikih. Di antara karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal adalah Tafsir Al-Jilani, Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, Futuhul Ghaib, Al-Fat Ar-Rabbani, Jala'al Khawatir, Sir Al-Asrar, Asrar Al-Asrar, Malfuzat, Khamsata Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Ad-Diwan, Salawat Wal Aurat, Yawakitul Hikam, Jala Al-Khotir, Amrul Muhkam, Usul As-Saba, dan Mukhtasar Ulumuddin. Para santrinya begitu melimpah saat menghadiri majelis pengajiannya yang ada di Baghdad. Bahkan di antara mereka juga mengumpulkan segala hal yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelisnya. Dalam pengajiannya, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan beragam masalah keagamaan termasuk menyangkut persoalan-persoalan tauhid dan tasawuf seperti sifat, takdir, dan lainnya. Beliau berpegang pada sunnah dan secara tegas membantah dan melawan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Selain para santrinya, para ulama juga banyak yang memberikan komentar mengenai keagungan dan kealiman beliau, baik komentar-komentar yang positif maupun agak miring. Syekh Junad Al-Baghdadi misalnya yang hidup 200 tahun sebelum kelahiran Syekh Abdul Qadir. Meski saat itu Syekh Abdul Qadir belum dilahirkan, Al-Baghdadi telah meramalkan akan kedatangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika Syekh Junad Al-Baghdadi yang bertafakur tiba-tiba dalam keadaan antara sadar dan tidak, beliau berkata, "Kakinya ada di atas pundakku. Kakinya ada di atas pundakku." Setelah ia tenang kembali, murid-muridnya menanyakan apa maksud ucapan beliau itu. Kata Syekh Junad Al-Baghdadi, "Aku diberitahukan bahwa kelak akan lahir seorang wali besar. Namanya adalah Abdul Qadir yang bergelar Muhyiddin. Dan pada saatnya kelak, atas kehendak Allah, ia akan mengatakan, 'Kakiku ada di atas pundak para wali.'" Syekh Abu Bakar Ibnu Hawara juga hidup sebelum masa Syekh Abdul Qadir. Beliau adalah salah seorang ulama terkemuka di Baghdad. Konon saat beliau sedang mengajar di majelis ta'limnya, beliau berkata, "Ada 8 pilar agama, yaitu autad di Baghdad. Mereka itu adalah Syekh Ma'ruf Al-Kharki, yang kedua Imam Ahmad bin Hambal, yang ketiga Syekh Bisri Al-Hafi, yang keempat Syekh Mansur Ibnu Amar, yang kelima Syekh Junain Al-Baghdadi, yang keenam Syekh Siri As-Sakoti, yang ketujuh Syekh Abdullah At-Tasuri, dan yang kedelapan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani." Ketika mendengar hal itu, seorang muridnya yang bernama Syekh Muhammad Asy-Syambaki bertanya, "Kami telah mendengar ketujuh nama itu, tapi yang kedelapan kami belum mendengarnya. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani?" Syekh Abu Bakar pun menjawab, "Abdul Qadir adalah salihin yang tidak terlahir di Arab, tetapi di Jailan, yaitu Persia, dan akan menetap di Baghdad." Kutub Al-Irsyad Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menjelaskan tentang tawakal, dan beliau memilih Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai suri teladannya. Syekh Ibnu Qudamah juga yang sempat tinggal bersama beliau selama 1 bulan 9 hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai dia meninggal dunia. Syekh Ibnu Qudamah misalnya, ketika ditanya tentang Syekh Abdul Qadir, beliau menjawab, "Kami sempat berjumpa dengan dia di akhir masa kehidupannya. Ia menempatkan kami di sekolahnya. Ia sangat perhatian terhadap kami. Kadang dia mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat kami.
ia senantiasa menjadi imam dalam salat fardu. Al-Mukrinya Abdul Hasan Asy-Syatnufi juga berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang yang diagungkan pada masanya. Dia diagungkan oleh para syekh, ulama, dan ahli zuhud. Ia banyak memiliki keutamaan dan karamah. Al-Mukrinya Abdul Hasan Asy-Syatnufi Al-Misri yang mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam 3 jilid kitab. Judul asli kitab itu cukup panjang, yaitu Bahjatu Al-Asra wa Anidu Al-Anwar fi Ba'di Manaqib Al-Kutub Ar-Rabbani Abdul Qadir Jailani. Lalu As-Sam'ani juga pernah berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah penduduk kota Jailan. Ia seorang imam bermazhab Hambali, menjadi guru besar mazhab ini pada masa dia hidup. Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Syiar A'lamin Nubala dan menukilkan perkataan Syekh sebagai berikut: lebih dari 500 orang masuk Islam lewat tanganku, dan lebih dari 100.000 orang telah bertobat. Namun, komentar agak miring soal keajaiban Syekh Abdul Qadir Jailani juga diungkapkan para ulama. Salah satunya adalah Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi menukilkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Syekh Abdul Qadir yang aneh-aneh, sehingga memberikan kesan seakan-akan dia mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian, di akhir pernyataannya, Az-Zahabi berkata, intinya Syekh Abdul Qadir memiliki kedudukan yang agung, tetapi terdapat kritikan-kritikan terhadap sebagian perkataannya, dan Allah Ta'ala menjanjikan ampunan atas kesalahan-kesalahan orang beriman. Namun sebagian perkataannya merupakan kedustaan atas namanya. Imam Az-Zahabi juga berkata, tidak ada seorang pun para kibar masyaikh yang beriwayat hidup dan keramahnya lebih banyak kisah hikayat selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan banyak di antara riwayat-riwayat itu yang tidak benar, bahkan ada yang mustahil terjadi. Dalam mengomentari kitab kontroversial itu, Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan, cukuplah seorang itu berdusta jika dia menceritakan yang dia dengar. Aku telah melihat sebahagian kitab ini, tetapi hatiku tidak tentram untuk berpegang dengannya, sehingga aku tidak meriwayatkan apa yang ada di dalamnya, kecuali kisah-kisah yang telah masyhur dan terkenal dari selain kitab ini. Karena kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara yang jauh dari agama dan akal. Kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan, dan perkataan yang batil tidak terbatas. Seperti kisah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan ayam yang telah mati, dan sebagainya. Semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang dikritik oleh Az-Zahabi dan Ibnu Rajab itu barangkali kisah-kisah yang agak tidak masuk akal, karena itu tampak berlebihan mengenai keramah beliau, bukan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri. Sebab kisah-kisah tentang Syekh Abdul Qadir yang diselimuti oleh banyak keramah itu disusun oleh orang lain atau para santri atau para pengagum beliau. Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, Az-Zahabi dan Ibnu Rajab tetap mempunyai pandangan yang positif. Az-Zahabi, seorang ahli tafsir terkemuka itu, juga menyebutkan bahwa keramah Syekh Abdul Qadir banyak dan jelas. Lalu Ibnu Rajab, yang dikenal sebagai ahli hadis mazhab Hambali dalam salah satu bukunya, yang sudah diterjemahkan oleh Adit Tahir ke dalam bahasa Indonesia, menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai teladan orang-orang makrifat, pemimpin para syekh, dan dikaruniai makam dan karamah. Imam Al-Ais bin Abdussalam, ulama besar mazhab Syafi'i, menyatakan, tidak ada karamah yang dinukil kepada kami secara mutawatir kecuali karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai ulama dan wali besar juga mempunyai pandangan tentang hubungan antara guru dan murid. Dalam hal ini, Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri berkata, seorang syekh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritual kecuali apabila 12 karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya. 2 karakter dari Allah, yaitu dia menjadi seorang yang sattar, menutup aib, dan ghaffar, pemaaf. 2 karakter dari Rasulullah SAW, yaitu penyayang dan lembut. 2 karakter dari Abu Bakar, yaitu jujur dan dapat dipercaya. 2 karakter dari Umar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. 2 karakter dari Utsman bin Affan, yaitu dermawan dan bangun tahajud pada waktu orang lain sedang tidur. Dan 2 karakter dari Ali, yaitu alim cerdas intelek dan pemberani. Masih terkait dengan pembicaraan tadi, sebagaimana di dalam bait syair yang dinisbatkan kepadanya dikatakan seperti ini: bila 5 perkara tidak terdapat dalam diri seorang syekh, maka ia adalah dajjal yang mengajak kepada kesesatan. Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum syariat zahir, mencari ilmu hakikat dari sumbernya,
hormat dan ramah kepada tamu, lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para muridnya, sedang ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka betapa beratnya tanggung jawab sebagai guru dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai contoh ideal seorang guru, Syekh Abdul Qadir Jailani mencontohkan Al-Junaid, salah seorang tokoh dan sufi terkenal di Baghdad. Dalam hal ini, Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa Syekh Al-Junaid mengajarkan standar Al-Quran dan Sunnah kepada kita untuk menilai seorang Syekh. Apabila ia tidak hafal Al-Quran, tidak menulis dan menghafal hadis, dia tidak pantas untuk diikuti. Syekh Abdul Qadir juga berkata, kalimat tauhid akan sulit hadir pada seseorang individu yang belum ditalkin dengan zikir bersilsilah kepada Rasulullah oleh mursyidnya saat menghadapi sakratul maut. Atas dasar itulah, Syekh Abdul Qadir Jailani selalu mengulang-ulang syair yang berbunyi, wahai yang enak diulang dan diucapkan, itu kalimat tauhid, jangan engkau lupakan aku saat perpisahan, yaitu maut. Pada tahun 521 Hijriah ataupun 1127 Masehi, beliau mengajar dan berfatwa dalam semua mazhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Paling tidak, selama 25 tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir, Baghdad, Irak, dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu, beliau juga memimpin madrasah dan ribab di Baghdad yang didirikan sejak 521 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya, yaitu Abdul Wahab. Diteruskan anaknya Abdul Salam, juga dipimpin anak kedua Syekh Abdul Qadir, yaitu Abdul Razak, sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah ataupun 1258 Masehi. Mengenai posisi dan status Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai pemimpin para wali, hal ini juga disaksikan dan diakui oleh para wali sendiri. Mengenai pengakuan para wali di dunia yang menyatakan bahwa pemimpin mereka sebagai wali adalah Syekh Abdul Qadir. Ajit Tahir mengisahkan bahwa banyak ulama besar mengakui keagungan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai wali Allah yang penuh dengan karamah besar. Salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Jailani yang paling menarik, kata Tahir, adalah namanya terus disebut, didoakan dan dibaca dalam tawasul. Hingga detik ini jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia selalu menyebut-nyebut nama beliau sebagai tawasul dalam doa. Dalam sebuah kisah, Tahir menjelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Hammad Ad-Dabbas, karena di tempat khalwat gurunya, setiap malam terdengar degungan keras seperti lebah. Syekh Ad-Dabbas menjawab, aku memiliki sekitar 12.000 murid. Setiap malam aku menyebut nama mereka satu persatu. Aku bantu permohonan hajat mereka kepada Allah. Kita doakan agar mereka tidak melaksanakan maksiat yang direncanakan, serta mudah-mudahan selalu takut dan bertobat kepada Allah. Dan subhanallah, bisa kita lihat betapa besar cinta dan pengorbanan seorang mursyid kepada para muridnya. Syekh Abdul Qadir Jailani mendapat doa dari gurunya. Umar Al-Halawi, salah seorang murid Syekh Abdul Qadir Jailani, berkelana bertahun-tahun. Ketika pulang, ia ditanya oleh Syekh Hammad Ad-Dabbas, yaitu guru Syekh Abdul Qadir, kemana saja selama ini kalian berkelana? Umar menjawab, aku mengelilingi Mesir hingga Maghrib dan aku berjumpa dengan 360 wali Allah. Mereka semua berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Syekh dan pemimpin kami. Syekh Abdul Qadir wafat di hari Sabtu malam setelah Maghrib pada tanggal 11 Rabiul Akhir di daerah Babul Azaj di Baghdad pada 561 Hijriah atau yang bertepatan 1166 Masehi.